Halo, Coffee Lovers. Saya sekarang ada di salah satu desa di Kecamatan Basindondo, Kabupaten Toli-Toli. Jadi kami datang sama-sama dengan Pak Bangkaling, kami memanen kopi. Dan hari ini yang kami dapat, kopi Robusta Toli-Toli. Nah, Toli-Toli memang sudah ada masyarakat yang membudidayakan kopi, namun Toli-Toli ini para petani masih membutuhkan beberapa alat penunjang, seperti misalkan mesin pulper, seperti ini. Nah, mesin pulper ini yang akan nanti mengupas kulit ceri merah kopi ini untuk menjadi gabah. Nanti dari gabah, itulah yang akan diproses lagi, dikupas lagi dengan mesin huler, seperti ini. Mesin huler dan juga mesin pulper inilah yang dibutuhkan para petani di Toli-Toli ini untuk bisa menghasilkan kopi yang berkualitas baik. Ya, kita harapkan pemerintah ataupun siapapun yang konsen dengan kopi bisa mendukung para petani untuk bisa memiliki alat-alat yang menunjang usaha budidaya mereka di kopi. Thank you.